Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Sama aku Mutiara Meranita. Apa kabar semuanya? Selamat siang everyone. Good day. Kalau kata orang Australia, good day. Jadi di siang kali ini aku mau kasih lihat unboxing kita ya. Kita review, kita unboxing hasil belanjaan aku dan suami. Jadi suamiku lagi-lagi alhamdulillah banget. Beliau itu suka kasih aku kejutan. Jadinya aku pengen kasih lihat aja ke kalian belanjaannya dia gitu. Belanjaannya dia itu sebetulnya tidak bermerek banget, enggak. Yang penting dia tuh kalau cocok di aku dan fungsinya bagus gitu ya, dia pasti beli. Nah, penasaran? Yuk ikut terus aku ya. Jangan lupa sekali lagi like, share, comment, subscribe. Oke, kita langsung aja. Jadi di plastik besar ini dari Portmans, ini belanjaan aku kemarin ya, pokoknya this week lah ya, kemarin ya. Satu dari itu, satu dari Zara. Kecil banget Zara, apa ya. Terus, belanjaan aku, satu dari Chic. Yeay, favorit aku banget. Kenapa? Meskipun pricey harganya, cuman kualitasnya top marko top. Dan suami aku belanjain aku, tereng. Tereng. Baju tidur aja sampai 4 tuh. Ini celananya dong. Tuh. Oke, kita yang deket dulu aja ya, karena terakhirnya itu pajama. Oke. Jadi suami aku tuh beliin aku 4 baju tidur. Memang sekarang kan lagi musim dingin ya. Ini bulan apa? Mei, jadi bentar lagi musim gugur kelar nih. Bentar lagi next week, berarti karena next week udah Juni, Juli, Agustus itu udah winter, musim dingin. Jadi kita butuh yang tebal-tebal, yang anget-anget. Dan lucu-lucu pastinya, karena dia tahu aku suka warna pink. Tereng. Ini celana pajamanya. Sayangnya nggak ada atasannya ya, jadi dia beli yang satuan mungkin. Dan ini anget banget, fluffy banget, warnanya kece banget, aku banget. Dan dia tuh tahu banget size-nya aku, jadi meskipun online shopping, dia tahu persis kesukaan aku, warnanya, modelnya, apapun itu. Tuh, keren banget. Aku nggak tahu harganya berapa, ini tag-nya udah aku lepas ya. Terus, ini baju tidur dari Soho Classic PJ Set. $30 guys, 300.000. Ini lucu banget. Two pieces pastinya, atasan bawahan dan celana panjang ya. Karena kalian bisa lihat tuh gambarnya seperti ini. Lucu banget karena ada gambar cup tea, biskuit. Tahu banget gue suka ngemil, suka minum kopi, suka minum coklat. Kopi sebetulnya nggak addicted banget, tetapi kalau hot coklat, yummy banget tuh. Lucu banget kan, cute. Size-nya S, mudah-mudahan cukup. Aku nggak akan buka ya buat kalian, soalnya ini bagus banget. Jadinya aku bakal simpan. Masalahnya, pajama aku juga masih ada gitu. Jadi nanti kalau udah bolong-bolong, udah rusak, baru ini aku buka. Thank you so much, suami. Terus, pajama lagi guys, dari Soho juga, Classic PJ Set. $30, 300.000. Yay! Bentuknya seperti ini, size-nya S. Mudah-mudahan cukup ya. Dan sama kayak yang tadi ya, 100% cotton bahannya. Enak banget, lembut, dan lihat deh gambarnya. Ini gambarnya kucing dong, meong. Tuh, kucing dong, tuh. Cute banget gak sih? Dan pastinya warnanya pink, kesukaan aku banget. Thank you so much. Tuh, ada pitanya di packagingnya, keren banget ya. Oke. Kita simpan. Nah, ini Woman Looks PJ Set-nya agak-agak seksi, tuh. Tapi gak apa-apa, kayaknya ini buat summer ya. Dan size-nya, ini size 10. Size 10 tuh, size 10.
Terus modelnya kayak gini, tuh seperti yang kayak digambar di fotonya. Jadi atasan bawahan celana pendek, tank top gitu. Bahannya lembut banget, warnanya juga kalem, warna soft pink keunguan gitu bordirannya tuh. Ya sama persis seperti yang kayak di foto ini, dan talinya juga pendek. Motifnya bunga daun, keren banget perpaduan warnanya, dan aku suka banget. Thank you, gak tau berapa, buat aku gak masalah. Oke, terus kita, nah kan ada tiga nih, tiga tuh kita buka ya. Kalau ini aku akan buka karena aku juga penasaran. Kita mulai dari yang paling besar dulu. Tadam. Ini aku gak tahu apa. Tadi udah aku semprot di disinfektan. Jadi kalau ada apa-apa kan, kita namanya juga new normal life ya, pastinya kita harus tetap menjaga dari bakteri dan segala macam. Oh ini atasan guys, kayak kardigan gitu. Ih lucu banget. Oi, ya ampun banyak banget ininya. Tuh, ih lucu banget. Dia tuh parah sih, parah banget. Tahu banget kesukaan aku, dan tuh lucu banget. Ini kayak model kardigan gitu. Tuh warnanya, warna-warni. Ya, motifnya juga. Mereknya UI. Kalian bisa lihat www.ui.com. Ini harganya 90 OMG. Kayaknya kalau dirupiahin atau di Australia dolar, karena ini bentuknya euro, 99.95 sen euro. Ya, kalau murah juga nggak apa-apa buat aku. Ini keren banget. Yang penting affordable price dan memang nyaman, cocok. Aku dan suami tuh memang itu prinsipnya kalau kita shopping. Keren banget tangan panjang atasan. Yeay. Tuh, keren banget. Ini pasti aku bakal pakai pasti. Thank you suami. Terus kita berlanjut ke warna hijau ini. Ini juga kayaknya atasan juga guys. Wah, ini model rajutan. Ih, cucok, keren banget warnanya menyala tuh. Tuh, gemes gak sih? Gemes banget ya, ada pitanya dong di belakang tuh, di belakang leher kita tuh. Jadi kita bisa pitain gitu. Wah, sumpah ini sih keren banget. Tuh, ini tangan panjang modelnya tuh rajutan bordiran gini. Anget banget. Ini juga dari, kayaknya dia belanja online shoppingnya yang benar-benar produknya itu dari Eropa. Sama dengan kayak jaket aku gitu, karena kata dia sih ini datangnya tuh sekitar 2 bulan gitu. Dia cukup kecewa sih, cuman ya udahlah ya. 89.95 sen euro. Iya, yeah. Euro guys. Anyway. Kalian bisa lihat di www.ui.com. Jadi buat kalian para viewers aku yang tinggal di Eropa, mungkin bisa online shopping di website tersebut. Ini keren banget. Suka banget warnanya genjreng. Genjreng. Karena kan biasanya kalau bule-bule di sini tuh kalau musim dingin tuh ya, selalu memakai baju dengan warna-warna kayak gini nih, abu-abu, tua, hitam, dark brown, coklat tua, pokoknya yang benar-benar gelap. Katanya warna tuh berpengaruh juga untuk membuat kita hangat gitu, jadi menyerap kehangatan, membuat kita hangat. Apa sih? Tadang, ini kaos kaki cuy, cuddle socks tuh. Ini kayak rajutan banget, ya ampun. Kaos kaki bisa buat sepatu. Tuh, gimana nggak keren tau nggak sih? Ya Allah, kepikirannya dia ya, Masya Allah tuh. Sumpah, ini bukan barang-barang yang pastinya aku bakal beli. Nggak kan, kalau nggak dari suami aku nggak akan beli. Soalnya kayak gini tuh kayak, penting nggak ya? Tapi kalau dia tuh memang
sedetail itu memperhatikan aku gitu kan. Jadinya yang kayak gini-gini ya pastinya aku gak kepikiran gitu. Ini keren dong tuh, lihat. Ini buat apa namanya, sepatunya, dampal kaki kita gitu kan. Ini tuh bulu-bulunya. Ya Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak. Gak tahu ini berapa harganya, tapi kalian bisa lihat di Kuschelkom. Tuh, benar-benar Jerman punya cuddle socks. By Taubert. Okay? Amazing. I love it so much. Mwah. Thank you, suami. Okay, selesai. Selesai belanjaan dari suami aku, ya kalian bisa lihat. Nah, sekarang kita berlanjut belanjaan dari aku pribadi, okay? Mulai dari yang kecil dulu ya, dari Zara. Jadi pada saat aku ke Zara kemarin, ya kemarin banget gitu, hari Kamis ya, berarti 2 hari yang lalu, aku nemu, bukan nemu dong, ya sesuatu yang unik lah ya, yang cute lah ya, yang memang winter lah ya. Topi baret ini guys, tuh gokil gak sih? Tuh, jadi aku bisa pakai nih, bisa pakai kalau pada saat winter kan ini butuh banget. Tuh, lucu banget kan gue. Tuh, emang rambutnya harus digerai gini, jadi supaya bener-bener unik. Nah, ini kalau memang aku cocok, pas aku bakal beli dengan warna yang beda. Soalnya pada saat aku kemarin ke Zara itu ya, itu warnanya ada warna purple, warna ungu, warna hijau juga, ada warna orange, ada warna abu-abu ini. Kayak seru aja gitu, warnanya warna-warni dan aku pengen beli semua. Cuman aku mikir, ini yang cocok buat aku yang mana dulu nih gitu kan. Kalau memang warna topi ini cocok di aku bakal beli dengan warna yang lain gitu. Kalau warna hitam kan memang standar dan memang pas banget. Jadi kalau orang kan ada yang memang cocok pakai topi, ada yang enggak gitu kan. Harganya berapa sih di Zara ini? Jadi harganya itu $32.68 dengan GST 10%, totalnya $35.95 guys. Rp350.950 satu topi doang. Cuman ini cuco meong, gue suka banget. Suka banget, lucu banget, keren banget. Jadi kayak wow, fashionable banget. Love it. Tuh kan, beda banget kan kalau pakai topi sama enggak ya kan? Secara kan jidat aku jenong banget tuh. Ini ukurannya SM, $35.95, $350.950. Best banget. Jadi gitu guys, jadi kalau aku belanja, aku bener-bener sama kayak suami aku, bener-bener berfungsi gitu. Kalau topi itu kan memang selain untuk fashion, juga untuk menghangatkan bagian atas kita. Iya dong. Terus kita beralih ke Chic. Yeay, chic.com.au. Oh, itu barang-barangnya setiap ada barang-barang baru ya. Mantep-mantep guys, mulai dari aksesorisnya, jaketnya, dressnya, roknya, celana panjangnya, apapun itu. Mantep sih. Bener-bener pricey sih, cuman bener-bener worth it lah ya. Ini jaket yang aku beli highlight coat, tapi coatnya itu pendek ya, $189.95, Rp1.890.950. Tuh, bener kan, gue gak bohong. Oke, mari kita buka. Tuh, dia itu packagingnya, paper bagnya itu simple banget, warna putih dengan logo gold chic gini. Dan paper dalamnya tuh seperti ini ya, bagus banget. Aku suka sih setiap dibungkus baju, setiap dia beli, aku beli tuh selalu seperti ini. Oke, karena ini cukup berat ya jaketnya, warnanya sehati banget kayak suami aku beliin. Warnanya tuh krok rajutan gini. Tuh guys, keren banget gak sih, lucu ya. Tuh, pendek dengan buttonnya gold tuh. Tuh,
keren ya. Jadi bisa pakai hatterneck, dalamannya warna krim atau warna black gitu, pakai topi itu kece banget. Ini biasanya sih aku bisa pakai buat, ya namanya juga jaket ya, bisa buat formal, informal gitu kan. Tuh. Tuh. Mantap nggak sih? Mantap kan? Dan ini tebel banget. Tebel banget. Pastinya kalau dicuci itu harus benar-benar jangan disikat lah gitu ya, harus benar-benar hand wash banget pakai tangan, dan dikasih additional buttonnya warna gold pastinya ya. Dan ini size 10. Ini pas banget dengan size badan aku. 189,95 sen, 1.890.950 rupiah. I love it. Coba aku pakai ya. Tuh. Maafkan ya, soalnya ini aku duduk, cuman memang pewe banget. Tuh guys, gini. Keren banget ya. Tuh. Yay. Jadi aku tuh kalau mengenai fashion ya, udah gak bisa diragukan lagi deh. Kalian pasti punya fashion model atau role modelnya siapa gitu. Kalau untuk fashion biasanya kalian suka lihat-lihat dong fashion yang cocok untuk kalian. Sorry, gue masih batuk lagi. Batuk gue tuh ya tahan lama. Terus dalemannya, sorry, tadinya mau di lempar. Dalemannya tuh satin gini dan benar-benar enggak bikin apa? Enggak bikin kegerahan lah ya, gitu. Salah. Salah gua kalau ngomong tuh kadang suka ngejelimet gitu si lidah. Dan di sini bisa dilihat 70% itu polyester, 30% itu wool. Anyway, I love it. Best. Okay deh guys, yang terakhir ya, yang terakhir. Ini aku baru aja keramas, guys. Biasa kalau weekend kan harus keramas. Yang terakhir. Dari Portmans. Tadang. Lagi-lagi aku beli coat lumayan banyak ya dari mulai bulan lalu. Aku belum unboxing ke kalian ya karena terlalu banyak. Tetapi ini karena aku beli kemarin. Kok kemarin lagi? Ini hari Rabu. Jadi begitulah kalau tinggal di kota ya, di kota Sydney. Apalagi kantor tempat aku kerja tuh di pusat kota Sydney gitu. Yang dimana kiri kanan depan belakang itu mall. Enggak juga sih, bukannya mall, cuman memang turun ke bawah, nyebrang, memang pusat perbelanjaan lah gitu. Namanya pusat kota sendiri gitu kan. Tadang, warna merah. Ini merah kepingan atau magenta atau apa, tapi totally ini warnanya merah, guys. Tuh. Ini model panjang seperti ini, ada sakunya. Sebetulnya ini saku bohongan, tetapi saku aslinya tuh di sini tuh. Dengan buttonnya ini warna hitam, tuh jadi kayak model army gitu. Ya, dan yang aku suka ini memang tebel ya guys, selalu ada rantainya seperti ini. Ini size-nya 12. Sebetulnya size 10 juga aku cukup, cuman terlalu ketat banget gitu. Jadi kalau pada saat nanti aku pakai baju dalemannya itu agak tebal, nanti tight banget gitu, kelihatannya jelek. Terutama bagian tangan aku lumayan besar gitu ya. Anyway, memang aku lagi gendut. Jadi jangan berusaha untuk mengingkari. Maksudnya, ini size 12 dark cherry. Oh iya, warnanya itu dark cherry, emang dark cherry banget. 179,95 sen, 1.790.950 rupiah. Tuh guys, harganya nggak bohong kan, dikasih additional spare buttonsnya, kancingnya. Jadi kayak ada kancing daleman dan luar juga. Ini keren banget, dalemannya juga lembut, ini gak bikin gerah banget. Dan ini benar-benar coat panjang. Nanti ya kalau aku pakai, aku kasih lihat ke kalian seperti apa. Tuh. Dan
Untungnya pada saat itu discount 20% ya dari full price. Dari full price 179 itu diskon 20%, jadi 143 dolar 96 sen atau 1.430.960 rupiah. Worth it banget dong, yay! Senang gak sih? Senang kan kalau misalnya diskon tuh 179. Jadi 143. Diskon 20%. Yay! So guys, jadi itu dia unboxing belanjaan aku dan suami. Ya, kalau dari suami itu berarti hadiah, kalau dari aku pribadi ya memang hadiah buat aku gitu. Karena memang aku tuh kalau belanja, lagi-lagi aku selalu bilang kalian selalu multifunction. Ya, nggak hanya harus dipakai untuk satu occasion aja, tetapi bisa dipakai untuk beberapa occasion gitu. Untuk formal bisa, bekerja gitu kan, pesta atau apapun itu. Karena kayak coat-coat kayak gini juga kan multifunction lah ya dipakainya gitu. Apalagi dalam suasana menuju winter, pastinya mengumpulkan barang-barang yang membuat kita anget di badan, okay? Dan tentunya tetap fashionable, ya gak sih? Okay guys, thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Terima kasih sudah support YouTube channel aku. Mudah-mudahan pada saat nanti aku pulang ke Indonesia, gitu kita bisa meet and greet, ya. Bisa bagi-bagi hadiah juga, karena aku juga pastinya semua subscriber yang viewers juga yang udah tetap setia pantengin video aku di YouTube channel aku ini, pastinya menanti-nanti kapan nih giveaway gitu. Cuman karena kirim barang atau apapun dari luar negeri ke Indonesia itu lumayan pricey gitu, kita mendingan kirim langsung tatap muka lebih enak gitu. Mudah-mudahan ada waktu lah ya, nanti kita coba atur-atur sedemikian rupa, semoga kondisi ini bisa kembali pulih, kembali normal. Karena saat ini Australia masih tutup border, belum tahu kapan bukanya. Katanya sih akhir tahun ini, cuman belum bisa menjamin. Okay? Finger cross. Thank you so much for watching and I'll see you in next video. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Bye-bye guys! Happy weekend!